Tugas yang diemban oleh Dirjen pengendalian dan penertiban tanah dan uang ini juga tidak ringan, membutuhkan komitmen, dedikasi, keberanian, tapi juga sinergi dan kolaborasi dengan para pejabat tinggi Pratama Pelangi Madya yang lainnya, khususnya dengan Dirjen Tata Ruang. Kita ingin menghadirkan Land Administration, manajemen tata ruang yang semakin produktif dan kompetitif, termasuk juga benar-benar menghadirkan kepastian hukum bagi siapapun di negeri ini yang ingin mengembangkan industri, baik itu investasi dari dalam maupun luar negeri yang kita harapkan bersama bisa semakin memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor.